minggu lepas, Faktau ada terjumpa sesuatu di Google Earth yang bagi Faktau sangat-sangat pelik dan Faktau merasakan perlu untuk Faktau kongsikan dengan korang. Adakah ia sengaja? Adakah ia kebetulan? Faktau nak korang nilai sendiri. Ha, lagipun banyak yang bagi cadangan pada Faktau buat pasal tajuk ini. Okeylah, Faktau pun tahu. Mesti korang bosan dengan Faktau membebelkan. Kau gayut apa? Ni satu lagi. Enamlah pokok rambutan ke pagi-pagi boleh aku sarap. Jadi tanpa membuang masa, jom kita buka Google Earth dan mulakan pencarian. 10 benda pelik rahsia termuncul di Google Map. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Flying Rabbit. Mungkin ada di antara korang pernah tengok gambar ni kan? Punyalah viral gambar ini sehingga kan pernah direaksi oleh antara 10 YouTuber terkenal di dunia, iaitu Markiplier. Tapi, adakah gambar itu tulen atau telah diedit? Sebenarnya gambar anak terbang ini secara tidak sengaja tertangkap oleh kamera Google Car di Jalan Biala Dogra, Poland sekitar tahun 2019. Tapi, perkara ini tak menjelaskan macam mana anak tu boleh terbang tinggi kan? Ha, sabar dulu, biar Faktau terangkan. Hasil dari carian Faktau mendapati, anak ini sebenarnya telah bertempung dengan kereta Google. Dan gambar yang korang tengok itu, sebenarnya anak tu bukan terbang, tapi tercampak. Kalau korang buka Google Earth dan pergi ke lokasi ini, korang akan nampak gambaran sebenar apa yang berlaku. 9. Penampakan di Chernobyl. Korang ingat Faktau lagi tak dalam video Faktau sebelum ini bertajuk 10 rakaman drone yang paling pelik dan menakutkan yang sempat dirakam? Dalam video itu, Faktau ada menceritakan mengenai bagaimana bandar Chernobyl menjadi kota hantu selepas berlakunya kemalangan nuklear sehinggakan semua penduduk di bandar itu diarahkan untuk keluar dan mengosongkan bandar tersebut. Sejak bandar ini menjadi kota hantu, terdapat banyak penemuan yang pelik telah ditemui di bandar tersebut seperti ini, ini dan juga ini. Walaupun bandar ini masih lagi berbahaya untuk dilawati kerana terdapatnya sisa nuklear yang masih aktif, namun pencarian benda-benda pelik di Chernobyl ini masih berterusan daripada penggunaan drone sehinggalah kepada Google Earth sampaikan ia menjadi viral di seluruh dunia. Penemuan pertama viral di media sosial hidden on Google Earth apabila mereka menemui lembaga tanpa muka sedang berdiri di tingkap dalam salah satu bangunan terbiar di Pripyat. Namun, apabila Faktau pergi semula tempat itu di Google Earth, penampakan lembaga itu dah tak ada. Penemuan kedua, jika korang Google abandoned theme park Pripyat, korang akan dibawa ke satu taman tema yang telah terbiar. Dan kalau korang tengok dekat bahagian sini, nampak macam ada orang tengah sembunyi sampai pandang korang dengan pandangan yang agak menakutkan atau betul ke tu orang? Ha, teringat pula Faktau pasal muka bawah jambatan yang Faktau pernah buat dalam video sebelum ni. Apa pandangan korang? 8. Lori 90 darjah. Kenapa dengan lori tu? Macam mana dia boleh tersangkut tegak 90 darjah macam tu? Adakah disebabkan kemalangan ataupun glitch? Macam mana kalau Faktau katakan kedua-dua jangkaan itu adalah salah? Sebenarnya lori itu sengaja ditegakkan sebagai salah satu cara periklanan yang dibuat oleh Wilkins Oklahoma Truck Supply, iaitu salah sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan servis serta menjual spare part lori. Antara tujuan lori itu diletakkan tegak macam tu adalah untuk menarik perhatian orang tertarik membaca iklan mereka. Kreatif betul kan? Tapi yang lagi kreatif ialah kereta terbang di sini, sini dan sini. Nani? Teringat cerita Harry Potter kan? 7. Simbol pelik. Kalau korang perasan, sekarang ni banyak yang bayar guna QR code, tak kisahlah di mall ataupun pasar malam. Mesti orang zaman dulu tak sangka nak beli ayam percik pun guna QR code. Tak payah ambil lama, 2-3 tahun lepas je. Tapi problem dia adalah kadang-kadang bila scan kabur, mungkin sebab kecil. Tetapi berbeza pula di China
di mana korang boleh jumpa QR Code Gergasi ini di Jilinjui Village, China, di mana penduduk di kampung itu telah bersungguh-sungguh mereka bentuk simbol QR ini dengan menggunakan lebih 130,000 pokok. Tujuan diorang buat macam ni adalah untuk menggalakkan kehadiran pelancong dan memudahkan pelancong yang berada di atas kapal terbang yang lalu di situ untuk scan QR Code ini. QR Code itu kemudian akan membawa diorang ke akaun WeChat pelancongan tempatan rasmi yang membolehkan pelawat mendapatkan semua maklumat perjalanan. Unik kan? 6. Pembentukan awan pelik. Masa Fakta tengah buat video ni, Fakta tengok banyak media telah melaporkan terdapat penampakan awan pelik ditemui di Itali. Disebabkan rasa ingin tahu yang membuak-buak, Fakta pun bersungguh-sungguh cari lokasi tu dan akhirnya jumpa. Pelik kan? Tapi Fakta yakin tu bukannya awan. Nampak macam smoke trail pun ada juga kan? Adakah smoke trail dari meteor yang jatuh? Tengah Fakta perhatikan betul-betul, baru Fakta perasan, tu nampak macam ranting kayu. Buktinya, cuba korang tengok bila Fakta pergi ke arah sini. Nampak tak? Asap tu tak berubah tempat pun. Jadi mengikut pandangan Fakta, berkemungkinan itu adalah ranting kayu yang terlekat dekat kamera Google. Dan Fakta rasa ranting ini adalah daripada pokok ini. Kenapa? Cuba korang tengok. Lepas je kita lalu bawah pokok ni, baru ada ranting pokok tu. 5. Invisible Man. Sekiranya korang pergi ke lokasi ini di Google Earth, perjalanan korang dari sini sampailah ke sini akan diganggu oleh makhluk pelik tanpa kepala, tangan dan kaki, aka Invisible Man. Cuba nampak baju je. Tak percaya? Okey, jom kita mulakan perjalanan. Nampak macam dia tengah larikan diri kan? Apa yang lebih pelik, bila sampai di penghujung jalan, Invisible Man itu seolah-olah bertukar kepada burung tanpa kepala dan kemudian hilang secara perlahan-lahan. Apa benda sebenarnya yang kita nampak ni? Sebenarnya gambar tersebut telah diedit. Sekali pandang, nampak macam gambar ni merupakan gambar official dari kereta Google kan? Tapi kalau korang tengok betul-betul dekat sini, gambar-gambar tersebut dihantar oleh pengguna bernama Lucy Ninjas. Dan ini bukan kali pertama tau. Sebelum ni pun banyak kali dihantar gambar Google Street dengan pelbagai jenis prank yang nampak seolah-olah gambar official dari Google. Malah, Fakta pernah buat satu video short berkenaan tajuk ini. Sebenarnya, gambar photosphere itu telah diubah atau diedit oleh orang ini. Dan jika korang keluar... 4. Perkampungan Patung. Sebelum ni, Fakta pernah buat video tentang 14 penemuan pelik di Google Map, di mana dalam video itu, Fakta ada ceritakan tentang perkampungan patung bernama Nagoro Doll yang terletak di Jepun kan? Macam mana kalau Fakta katakan yang itu bukanlah satu-satunya perkampungan patung tau? Selain daripada La Isla de las Muñecas yang Fakta pernah ceritakan juga dalam Sepantas Mungkin, Pulau Anak Patung atau lebih dikenali sebagai Isla de las Muñecas ini terletak di Mexico. Jika korang pergi ke Kampung Sebil yang terletak di Latvia, Eropah, korang akan terjumpa satu lagi perkampungan patung bersaiz manusia. Nama tempat ini dikenali sebagai The Sebil Doll Garden. Dan kalau korang tengok betul-betul, terdapat variasi patung dengan pelbagai jenis pakaian daripada askar, tukang kayu, pemain gitar sehinggalah kepada polis. Sebenarnya patung-patung ini dibuat oleh Dana Kucere bersama anaknya. Walaupun pada mulanya pembuatan patung-patung ini adalah bertujuan sebagai tarikan pelancong dan untuk menggambarkan keceriaan di kampung itu, namun terdapat ramai pelancong yang mengadu terkejut dan ketakutan apabila terserempak dengan patung-patung tersebut yang seolah-olah sedang memandang mereka. Yelah, korang bayangkan tengah naik motor malam-malam terdapat patung-patung ni dengan kurangkah aku jadi patung? Dunia digital. Siapa pernah tengok cerita Free Guy? Dalam filem itu menceritakan tentang kehidupan di dalam dunia digital atau dunia game kan? Namun macam mana pula kalau Fakta katakan terdapat penampakan di Google Map yang menunjukkan seolah-olah kita hidup di dunia digital? Kalau korang pergi ke jalan Karen Ave yang terletak di Las Vegas ini, korang akan nampak terdapat tempat yang mempunyai glitch seolah-olah kita berada di dunia digital. Tapi glitch ni biasa-biasa je.
Macam mana pula kalau Fakta bawa korang tengok glitch yang lagi rare? Ha. Tapi untuk tengok benda ni, korang memerlukan aplikasi Google Earth Pro. Kemudian, pastikan korang tandakan checkmark 3D building ini dan cari Great Sphinx of Giza. Lepas tu rendahkan kamera korang menghadap ke arah piramid. Dan, ha, nampak tak? Kenapa piramid tu bertindih? Atau, mungkinkah sebenarnya terdapat satu lagi piramid tersembunyi di bawah piramid? Bisa, biarkan hidup anda diselubungi misteri. 2. Penampakan black hole di langit. Bila kita bercakap tentang black hole, mesti korang terbayangkan lohong hitam di luar angkasa kan? Secara mudah, black hole didakwa merupakan kawasan di angkasa lepas yang mempunyai tarikan graviti yang sangat kuat dan menyerap apa sahaja yang berada di sekitarnya. Malah, kekuatan graviti ini juga turut menarik cahaya sehingga kan satu cahaya pun tak mampu keluar, mengakibatkan ia berwarna hitam pekat. Walau bagaimanapun, pada tahun 2019, buat pertama kalinya, para saintis mendakwa telah berjaya menangkap gambar black hole sekaligus membuktikan kewujudan fenomena angkasa ini. Namun pada tahun 2022, kecoh di media sosial apabila pengguna Google Earth mendakwa telah terjumpa black hole yang muncul di langit persisiran pantai Florida. Ha. Tapi kan, kenapa black hole ni nampak macam shutter kamera je? Faktor rasa, itu merupakan kerosakan atau faulty semasa menggabungkan atau stitch gambar 360 ini menyebabkan gambar tak habis diproses. Kalaulah betul tu black hole, rasanya dah hilang kot Florida. 1. Palestin Tengah Laut. Masa Fakta tengah buat video 2 minggu lepas bertajuk 10 Fakta Menarik mengenai Palestin, Fakta terjumpa sesuatu yang pelik. Ketika Fakta sedang menggunakan software Google Earth Pro untuk mencari map Palestin untuk digunakan di sini dan sini, tapi tiba-tiba Google Earth membawa Fakta ke tengah-tengah lautan. Air ni kat mana ni? Jap. Cuba kita buat perbandingan antara platform Google Earth Pro. Google Earth. Bing. Kalau korang tengok di Google Earth, memang pelik kerana biasanya kalau kita Google sesuatu negara itu, mesti akan keluar label warna merah ni kan? Tapi, mana pergi label warna merah tu? Bila Fakta cuba cari kedudukan label merah itu, ia menandakan Palestin berada di tengah-tengah laut. Nampak tak? Tak ada satu pun yang memaparkan lokasi sebenar negara Palestin. Ini kerana, seperti yang korang tahu, banyak pihak yang telah menafikan negara Palestin sehingga kan nama negara itu tidak pernah diletakkan di dalam Google Earth atau Google Map. Ini kerana, menurut The Guardian, jurucakap Google mengatakan bahawa diorang tak pernah memasukkan label negara Palestin. Artikel ini pada 7 tahun lepas. Jadi, apakah maksud label ini di tengah-tengah lautan? Adakah ini bug ataupun glitch juga? Fakta nak korang nilaikan sendiri. Apapun, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah menggunakan kemenangan kepada Palestin dan menggunakan balasan syuhada kepada para pejuang di sana. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Fakta ucapkan kepada semua yang memberikan sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye.